Ya, jadi selamat petang kepada semua yang hadir. Pada petang hari ini kita berada di rumah kediaman saudara Jubin Kinsil alias Johari Kinsil. Jadi kehadiran kita hari ini seperti yang kita war-warkan tadi ialah kita mau mirumo-rumo ataupun megagayam. Nah, kita alih-alih star di sini berkumpul untuk megagaya mirumo-rumo untuk berbincang bagaimana kita memperbaiki kehidupan keluarga kita masing-masing melalui parti star yang kita cintai ini. Kita faham kita sekarang ini parti star diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan sebagai Ketimbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jadi memang tepat kementerian beliau ini untuk dapat kita guna membantu ahli-ahli kita dalam hal ehwal pertanian lah. Dan juga kementerian beliau ini kalau kita diberi peluang untuk menjadi ketua bahagian, mungkin juga kita akan panggil presiden ini datang di kawasan Melalap. Macam mirumo-rumo juga dengan kita. Supaya dia pun kenal juga kita di sini. Ya, siapa ahli dia, siapa pemimpin dia. Dan hari ini kita telah mengambil keputusan untuk bertanding sebagai ketua bahagian Stah Melalap. Dan saudara ADDO Tuan Jimmy Jawata sebagai timbalan ketua bahagian Stah Melalap. Dan saudara Tio Li Fui yang ada di sini sebagai NAB ketua bahagian Stah Melalap. Dan ada juga rakan-rakan lain yang tidak turut bersama calon-calon, tetapi kami ada rombongan daripada Stah Melalap yang akan bakal mengubah landscape politik kita masa akan datang, supaya landscape politik di Stah di Melalap ini digeruni oleh parti-parti yang lain. Sekarang ini memang parti Stah ini sudah nama dia ada di Melalap, tapi belum terlalu bersinar. Jadi kita mau dia bersinar dan berkilau-kilauan supaya orang-orang kita pun ada keyakinan untuk mengikuti parti ini, dan orang-orang muda kita pun akan minat menjadi ahli, dan mereka lah yang akan meneruskan kepimpinan pada masa-masa akan datang. Buat masa ini kami menawarkan diri, walaupun kami dalam kira golongan veteran, pemimpin legend, tetapi kita perlu juga kepimpinan itu supaya mantap dulu dan diteruskan oleh kepimpinan orang-orang muda masa akan datang. Ini harapan kita lah. Ya. Jadi terima kasih semua tempinai ko ngawi, pebukat ko ngawi, kawi yang neka suku ra oro reti, perengkonangan Tuan Jubin Kinsil yang memberi kita tempat yang begitu selesa sekali di tempat ini. Macam 5 star juga ini. Ya, perengkonangan. Thank you very much, Ponsiko.